اسمه محمد وفي العرب اسمه محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Saya tidak akan berceramah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sebenarnya tidak ingin hadir. Karena saya belum terima jadwal ceramah di mana pun. Nanti saya mulai ceramah awal besok. Tapi kenapa saya datang ke ini tempat? Karena Al-Habib Umar Al-Aidi, beliau salah satu daripada Habib yang setia kepada Habib. Andaikan Umar Al-Aidi tidak setia kepada Habib Rizik, haram jaga saya datang ini acara. Oleh karena itu saya sampaikan, inti orang, saya tidak masuk pemerintah. Inti orang, para kamaid, para kiai, para ulama, siapapun inti, mau inti anaknya wali, mau inti anaknya ulama, inti mengkhianati hadir Rizik, bakal akan habisi satu sama. Kalau yang anu wali-wali yang jangan sama anak, kalau yang anu ulama-ulama yang jangan sama anak, biarlah. Kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak dengan hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Hah? Kalian diam. Di mana kalian ketika enam pengawal, enam santri beliau, enam murid beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian, wahai umat Islam? Kemana kalian, wahai para ulama? Kemana kalian, wahai para terbaik? Ketika beliau di penjara, kalian melengkung, kalian jadi lembut, kalian jadi peluk kepada orang-orang yang zalim. Saya bakal cari kalian satu-satu. Bakal saya habisi kalian. Apapun kalian mengherani Habib Rizik, bakal saya habisi dan bakal saya musnahkan kalian. Saya datang di sini karena Habib Umar Al-Aidi salah satu orang yang setia kepada Habib Rizik. Ingat, ana tahu di surga bumi, siapapun habaib khususnya, inti ini para habib-habib ini, kiai-kiai, ustad-ustad yang khairan dengan Habib Rizik, inti semua bakal berhadapan dengan anak bahar dengan Habib Rizik. Kenapa? Saudara-saudara, kalau musuh di luar peraturan kelihatan, yang bangsa itu kelihatan. Anda tanya ya orang yang jujur, ini orang yang undang Habib lagi enak-enak di Mekah, balik, datang ke Indonesia, siapa yang minta umat atau bukan? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Kemarin sudah di penjara. Habib Rizik datang itu jutaan orang pergi ke bandara. Fonis Habib Rizik, sirah Habib Rizik. Bila ada tuan ibu, kemana yang tolak? Ente semua, ente semua. Kemana ente? Kemana? Kemana yang tolak semua? Sebelum enam pengawal dibunuh, ceramah itu orang mulai begitu. Ketika ada 6 laskar dibunuh, kemana? Itu orang Pak Habib dan ceramah-ceramah yang tegas, ha? Jadi melepun, ha? Jadi kayak kerupuk, goblok. Takut di penjara, takut, takut di penjara, takut di penjara. Sekali lagi, kalau Pak Mara lagi tidak setia kepada Habib Rizik dan Pak Mara, itu aja yang sampai kalian nggak ceramah. Dan di sini banyak intel-intel di sini. Itu orang kalau berintimidasi, jadi intimidasi yang kumar, intimidasi anak, bahar bila muslim. Itu untuk polisi. Kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan kumar ini acara maulid Nabi. Tidak ada satu pun yang bisa melarang acara maulid Nabi. Giliran yang bikin acara maulid, orang-orang yang pro kepada pemerintah, penjilat-penjilat
ente orang gak intelin, ah, di luar yang bikin acara hati mana ini, ente pada ngintel, pada ini, pada ini. Hei, bilangin, sana kita orang kebenaran, bilangin, pada bisa kita datang lagi. Akbar! Pada kali itu kita lakukan, nambah yang mana ini, bawa panjang dulu. Allah sehat, Allah subhanahu wa ta'ala kuat dan langkah. Kita doakan guru kita hadir rizik insyaAllah. Seluruh kita imani meratas. Mudah-mudahan Allah bermudah urusan dunia akhirat. Hancurkan musuh-musuhnya. Dan semoga segera Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari kita. Amin, amin, ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dua orang kira naja. Bahkan nama berkahaya berkahaya berkahaya. Bahkan bintang segi maulana. Wahabi imana, wahai maulana, dan surat al-qur'an wal-fajrin, wal-fasikin, wal-kahidin, wal-munafikin, wal-mudathabin, dan surat al-sultan al-jairin, al-sultan al-qalidin, wal-marai al-fasikin, wa sallallahu alaihi wa sallam muhammadin, wa'ala'an wa sallamu alaihi wa sallam, wa'alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.